Wah, ini tanggal 2 Maret 2020. Ini kok Kopel lagi ada di Jalan Ampera ya. Ampera ini bengkel Milala ya. Ini ya Milala Auto Service. Ini kok Kopel lagi bawa Velfire. Ini 2011 yang di review yang kemarin udah laku ya. Ini udah laku. Udah sold. Ini yang tangan pertama X Gading Martin, Om Gading udah laku. Ini Velfire ke 2 dan total laku 4 bulan lalu Coco 5 Februari laku 4 unit. Nah, ini lagi mau dirapiin rack steer-nya karena ada bunyi, teman-teman, Om Tante. Ya, ini rack steer-nya ada bunyi. Coco 5 rapiin karena yang belinya bayarnya minta tolong dirapikan sekalian. Rack steer bawahnya bunyi, rack steer atas bunyi, tapi masih oke untuk diservis di sini. Jadi ini mau diservis, ini lagi dibongkar ya. Ini teman-teman, Om Tante yang mau nyari untuk servis-servis rack steer Alphard Velfire ya, boleh ke sini. Ini harganya rack steer bawah 1,2 juta, rack steer atas lebih mahal 1,5 juta. Ya, rack steer atas 1,5 juta, tapi ini penyakitnya kan biasa ya, bunyi-bunyi. Gedek-gedek atas bawah. Jadi ini biar rapi, biar nggak ada bunyi-bunyi lagi. Ini Coco 5 direferensiin dari sahabat Coco 5 ya, rental Alphard Velfire ya. Nah, ini mbaknya nih. Ini mbak, mbak, servis di sini itu saya kan 1,5 sama 1,2 atas bawah ya, jadi 2.700.000 ya. Itu garansi nggak? Garansi 1 tahun. Garansi setahun ya, tuh teman-teman, tante. Cuman 2,7 garansi setahun ya. Garansi setahun tuh. Ini lagi dibongkar ya. Kalau mau tanya-tanya gratis. Ini bisa semua ya, power steering, EPS semua bisa ya. Bisa. Mobil CPU bisa ya. Bisa semua power steering. Kasih tahu nomor teleponnya dong. Nomor telepon 0812 ya. 9289. Sekali lagi dong. 0812 9289. Tuh, dengan Mbak siapa? Fadia. Fadia ya. Iya. Tuh, Om Tante, teman-teman nanti di deskripsi Coco 5 kasih lagi nomor telepon Mbak Fadia. Ini rack steer, power steering semuanya lengkap di sini. Pengerjaannya kalau kayak gitu sehari kelar ya? Kurang lebih satu hari. Taruh pagi sampai sore. Iya. Kalau lagi ramai nggak bisa ya. Kalau lagi ramai nginep lah ya. Iya. Ya, teman-teman, ini referensi nih Coco 5 karena untuk Alphard Velfire gini Coco 5 nyari yang profesional, nyari yang banyak direkomendasikan. Nah, Coco 5 coba ini karena direkomendasiin sama teman baik Coco 5, dia rental Alphard Velfire. Ko Roger udah biasa ke sini, makanya ini kita nanti pasti bongkar, kita lihat ya. Ini lagi dibuka. Jadi dengan uang 2,7 juta di servis atas bawah garansi 1 tahun, mantep banget. Nah, ini dia ya, itu banyak banget tuh power steering apa semua. Ya, ini adanya di Jalan Ampera. Ini Jalan Ampera. Ini kita masuk ya. Kita masuk ke sini. Ini Milala. Milala Power Steering. Kaki-kaki. Nah, ini kantornya. Bengkel banget deh. Tuh ya. Pokoknya yang mau tinggal datang ke sini. Nanti kita tunggu ya, pasti bongkar, Coco 5 kasih lihat lagi. Oke. Ini posisi mobilnya udah dibongkar. Ini rack steer atas karena Coco 5 satu paket ya, atas bawah. Ini teman-teman, ini rack steer bawah. Rack steer atas ya. Ini rack steer atas. Nah, ini kolongnya itu ya. Ini dalamannya Alphard Velfire ANH20 seperti ini. Ya, ini ada ECU, ada lengkap ya. Ini dia tuh dalamannya kayak gini. Tuh setirnya. Bersih ya. Dalamannya simpel banget gitu ya. Oke. Nanti kalau udah jadi kita lihat. Nah, itu ya. Ini speedonya. Kalau ini depannya yang ini. Ini di depannya. Ini di depannya. Ini tadi udah dicek. Ini bikin kalau pagi-pagi kalau suka kreot-kreot bunyi, kalau belum panas, kalau udah panas hilang. Ini ternyata ini lahernya. Lahar support, bukan karet supportnya, tapi lahar supportnya bunyi. Ini ya teman-teman. Alphard gini Velfire 2011 ya, lahar support gini. Original 300 ribuan doang, teman-teman. Jadi memang mobilnya Alphard Velfire, tapi spare partnya terjangkau harganya. Mantap.
Nah, ini teman-teman om tante, ini udah jam 3 ya. Kokofai dari jam berapa tadi? Jam 11 ya, kurang dikit. Nah, ini mau dipasang sekarang. Tadi yang support ganti lahar support udah. Ini mau dipasang rack steer-nya nih. Ini bagian atas nih EPS. Ini EPS ya? Iya, kolom steer. Ini kolom steer-nya nih. Ada EPS-nya juga tuh di kolom steer tuh. Mau dipasang ini yang setir godek apa goblak-goblak om tante. Jadi steer-nya ini ada bunyi goblak-goblak. Jadi tadinya mau bawanya aja tapi atasnya juga bunyi, memang ada bunyi. Jadi biar yang belinya puas, karena sudah terDP, sudah jos, ini sudah laku, biar mantap. Jadi Kokofai langsung aja semua atas bawah di servis juga. Garansi 1 tahun. Atas bawah kena biayanya 2,7. Ini garansi 1 tahun di Milala Service Ampera Jakarta Selatan. Nah, ini seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, ini udah dipasang. Nanti habis dari sini pasang rack steer yang di bawah. Jadi biar enggak goblak ya. Selama itu ditangani oleh yang ahli, profesional dan udah memang biasa gantinya mobil-mobil Alphard, Velfire, Murano, CBU, hasilnya pasti oke. Ini ya power steering Milala. Ini Velfire V2011. Wah, ini sudah jam 4 kurang 10 tadi jam 3. Wah, ini steernya udah jadi, udah dipasang, udah enggak godek-godek. Udah jos. Ini tinggal dirapikan nih, lagi pasang rack steer yang di bawah, kolom steernya udah ya. Ini udah anti godek, udah anti bunyi-bunyi ya. Ini kolom steernya lagi dipasang di bawah. Kita tunggu hasilnya ya. Kita tes hasilnya. Pokoknya sudah jos. Ya, udah dipasang semua. Mantap, om tante, teman-teman. Jangan lupa urusan rack steer, bunyi-bunyi, Alphard, Velfire, maupun mobil CBU, ini datang aja ke Milala. Milala Power Steering di Jalan Ampera. Ya. Dan nomor teleponnya di deskripsi teman-teman om tante. Oke, kita lihat hasilnya sebentar lagi selesai. Sekarang udah jam 5 ya, tadi 3.45.17. Ini udah kelar nih, sekarang Kokofai mau tes sama si omnya dari Milala. Kita mau test drive steernya. Ini udah rapi, udah dipasang. Mudah-mudahan jos ya teman-teman om tante ya. Yuk kita tes. Kita tes Velfire-nya. Wah, tuh teman-teman, kalau di sini rapi banget tuh, diplastikin supaya nggak kotor. Tuh joknya juga dipakai tatakan, benar-benar menjaga ya kebersihan mobil dari customer Milala. Wah, ini kita mau tes nih. Oke, ini nanti riset sendiri teman-teman, dia akan kalibrasi sendiri seperti ini. Nanti otomatis kalibrasi kiri kanan, makanya dia belum ada leveler ininya, line atau auto guide line-nya belum ada karena habis diganti, dicopot EPS-nya teman-teman om tante. Nah, ini kita mau tes. Wah. Udah enggak gedek kreot-kreot lagi dah, udah enggak ada goblak-goblak lagi setir kita. Oh, seat belt. Yang paling banyak memang Alphard Velfire ya pak ya? Iya. Memang udah bawaannya ya begitu bawaan ya? Bawaan itu kebanyakan sih atas bawah yang... Iya. Altis juga begitu ya pak? Altis. Iya, saya ada Altis besok sih, servis juga pak. Altis sama tuh. CBU lah pak ya. Jadi ini kalau di servis gini kuat ya, sampai setahun ya pak ya? Lebih ya? Garansinya setahun teman-teman, om tante ini Kokofai. Full set service atas bawah, rek bawah sama kolom atas ini 2,7, garansi 1 tahun. Yang penting teman-teman bengkelnya rekomendasi, udah biasa profesional, emang sering nanganin Alphard Velfire, mobil-mobil CBU. Jadi udah gak ngeraba-raba lagi, udah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Jadi lebih baik itu cari, gak apa-apa jauh di teman-teman om tante, servisnya di mana lihat.
Kokovai baru kali ini nih betulin ke bengkel ya, betulin rack steer. Ini dibersihin kayak gini nih baru kali ini nih. Ini emang standarnya seperti ini ya? Iya. Wih, bagus lihat tuh. Kalau ini kayak kita di. Bagus banget lihat tuh. Jadi kan ada bekas oli-oli teman-teman, om tante dibersihin loh. Biasanya Kokovai harus bersihin sendiri. Banyak kotor-kotor oli ini dibersihin, bener-bener servisnya milala jos. Nih tadi banyak oli di sini tuh udah bersih. Wow, keren banget milala. Pokoknya rekom Kokovai ya. Teman-teman om tante, jangan lupa kalau ada masalah power steering, rack steer, kolom steer, kaki-kaki nih ke milala aja. Tuh, milala power steering. Bersih. Jadi kita enggak usah repot-repot lagi nih ngelap-ngelapin bekas oli kotor-kotor, langsung dibersihin sama si omnya. Keren, keren. Tuh ya. Ini bukan karena masuk YouTube loh teman-teman, emang udah standarnya gini ya. Emang udah standarnya kayak gini loh. Ya, bukan pencitraan ini, bukan ini. Ini benar-benar emang udah standarnya kayak gini, keren banget. Jos. Bu, lapor. Udah selesai. Udah enggak ada bunyi. Jos pokoknya. Udah enggak ada bunyi, udah bagus banget. Ini lagi dibersihin, udah. Udah selesai. Sampai jam berapa saya tungguin? Jam 5 lewat 20.